Guys, kemarin KL Prana ngetag aku di Instagram untuk mencoba satu game yang berjudul MySingingMonsters.exe. Dan tadi pas aku cek gamenya, mungkin lebih bisa dibilang sebagai MySingingMonsters in Ohio. Boxnya aja matanya udah kayak gini nih, merah-merah nih ya. Agak mirip creepypasta juga sih sebenarnya sih. Tapi sebelum kita masuk ke gamenya, coba kalian komen guys, ini orangku kecerahan gak sih? Soalnya aku pakai lighting baru gitu loh. Oke, sebelum videonya, teman-teman subscribe channel, like, komen, dan share juga guys. Thank you. Kita masuk guys ke game dari MySingingMonsters.exe. Ini dia lobby awal dari gamenya yang direkomendasin dari KL Prana. Dan sebelum aku masuk ke gamenya, aku udah punya firasat buruk sih ini sih. Ada apa tiba-tiba KL Prana ngerekomendasi aku game ini? Pasti ada sesuatu. Dan yuk coba kita langsung tekan aja tulisan ini, CTAPT. Mungkin itu startnya dalam bahasa Rusia mungkin gitu, soalnya biasa teks-teks kayak gini bahasa Rusia. Dan yuk kita ada Upin. Bentar Upin join the chat. Tapi Upinnya invisible karena aku pakai green screen ya. Ya udah Upin, kamu temenin aku di sini aja deh. Yuk coba kita gimana cara main gamenya. WASD. Arrow. Bisa-bisa loncat. Nggak bisa loncat, nggak bisa tekan bawah juga. Oh, bisa ding. Tekan shift ding, loncat ding. Oh, bisa nyangkut gitu nggak tuh dia? Okay. Sepertinya kita harus pergi. Kenapa aku makin... Okay, nice. Loncat lagi. Ih, susah juga. Upin, loncat. Upinnya nggak mau loncat. Nggak bisa. Mana bisa itu? Coba kita ancang-ancang dulu dari paling ujung sini, and then loncat langsung. Gak bisa. Oh, bentar. Oh, kayak gitu. Harus bisa double jump. Bisa double jump dong. Dan ya, apa ini? Aduh, bahasa-bahasa Rusia. Upinnya dimakan sama Rare Robux. Bisa? Hah? Abis gitu aja? Gitu doang? Bentar. Enggak. Masih ada lanjutannya. Jadi di sini kita bisa kabur ternyata. Kanan, kabur Upin! Kabur Upin! Upin, kamu bisa seperti makan. Kamu bakal diubah menjadi .exe. Kamu bakal masuk ke... Ohio, apa? TBL, segebek, itu artinya kerja bagus guys. Dan sekarang kita jadi mau dong jadi si Ratolato. Kita masuk di mana? Backrooms kah? Waduh, kiri kanan kayak bawah dulu deh. Waduh, kalau kita kena batunya bahkan jadi apa ya? Aduh, firasatku betul nih di awal nih. Ada sesuatu yang tidak benar di Missing Monster Ohio kita. Kok cari apa by the way? Waduh. Sepertinya kamu kegendutan. Sepertinya aku tidak bisa lewat sana. Jangan dipaksa ya, nanti tunggu diet dulu deh. Harus ke bawah terus gak sih? Kita belum menemukan apa-apa sejauh ini. Upin temanin aku. Oh, udah sampai, udah mentok. Upin, tolong lindungi aku kalau terjadi sesuatu sama aku, amit-amit. Surat wasiat udah aku buat untuk kamu ya, Upin ya. Kamu bahkan meneruskan legacy masih monstersku dan mengurus para wuboxku. Aduh, ini. Sepertinya itu bukan jalannya. Ntar cari apa? Makin kanan kali ya? Apa itu? Ada telur.
dan berakhir gamenya. Ya, definisi My Singing Monsters di Ohio. Kita bertemu dengan Rare Wubox yang mau mengubah kita menjadi .exe seperti Sonic, tapi kita menemukan satu telur emas yang aku nggak tahu itu telur siapa, bahkan nge-break jadi siapa. Kita lempar ke mukanya dan dia, nggak sih, lempar ke dadanya ya, atau apapun itu, dan dia menjadi normal kembali. Iya, great job deh, tapete deh, My Singing Monsters .exe deh ya. Karena video kependekan, jadi kita bermain My Singing Monsters dulu ya. Setelah kita masuk tadi ke versi Ohio, sekarang kita masuk ke versi normal. Dan juga aku hari ini kebetulan lagi belum ngebuka My Singing Monsters sama sekali. Dan lagi ada event tadi tuh, by the way. Lagi ada event Wubox 50% off di semua island. Jadi mungkin hari ini aku bakalan ngebangunin satu Wubox yang... Di mana ya? Ini aku plan island udah terlalu penuh sih kalau tambah Wubox. Di call island juga base occupant-nya udah 118. Gimana kalau kita bangunin Wubox di Wublin Island? Tapi masalahnya Jin Farmku ini masih muat Wuboxnya di sini dikit. Coba kita beli Wubox di Wublin Island dan langsung bangun gak sih? Gimana cara kita bangunin Wuboxnya? Rp22.800 diamond. Gimana kalau kita namain monster-monster di Mythical Island aja deh? Dan by the way, banyak kalian yang bilang kalau ini ada suara hehehe. Oh itu. Iya. Dan yuk kita namain dulu pertama dari si monsters kucing kita ini yang sekarang namanya Roko at Jackie Gaming 8995. Katalis sama dengan Nyanket. Kayaknya ini sih yang paling bagus sih. Soalnya yang lain itu kucing Ohio, kucing Senar, kayaknya terlalu B aja gitu loh. Dan Nyanket ini cukup kreatif. Dan sekarang kita next coba namain siapa ya? Namain si... Ini si katak berjamur yang sekarang namanya Brewer. Namanya Sporero. Let's see, kita baca lagi komentar kalian yang aneh-aneh ini. Ini ada kreatif nih. At 4ULDR4ART989 Sporo Tokopedia. Iya, weh, keren. Agak mirip sih dia sama Tokopedia apa ya? Dia ijo burung gitu. Habis itu kalau ini kan juga ijo burung gak sih? Atau jangan-jangan si Auldra R989 ini karyawan Tokopedia? Walaupun itu marketing S3 ya atau apapun itu, tapi ya sudahlah ya. Next ini si Squidward yang sekarang namanya Oegob. Nama Squidward tuh si Crunchy. Oke, Crunchy. Squidward aja deh ya. Banyak komen sih Squidward DJ, DJ Squidward. Tapi biar lebih kita gampang ingatnya Squidward aja. Dan juga kita belum ada monster namanya Squidward kan. Next si kotak seram ini. Ini kotak hasil break dari si Hehehe sama si kucing menghasilkan kotak seram yang bernama Weasel. At carry 1234 Weasel Boxibu. 300 IQ kamu. Kamu 300 IQ. Iya juga ya Boxibu kan kotak mainan, kotak musik itu juga ya. Next sih monsters yang paling menjijikan ini yang masuk ke shortku, monster terjelek nomor 1 yang namanya siapa sih namanya ini? Oh, slap dengan L yang besar. At Azria Jian 6936 slap si Master of Ohio. Boleh deh. Memang dia rajanya Ohio ini nih. Terakhir si kambing Asmodeus dengan namanya Blatnik. Kita lihat lagi komentar kalian apa aja sih. Ini keren sih dari @naurachannel125. Dia namain Capricorn, jadi kayak bintang Capricorn gitu loh. Cuman aku pengen namain dia Asmodeus. Ada yang komen Asmodeus gak sih? Ya? Blatnik sama dengan kambing Asmodeus. Ah ya sudah, bagus.
Terima kasih dari siapa namamu? Hajiel. Bagus. Kita namanya Asmodeus aja ya. Asmodeus. Dan yep, itu dia pemberian nama untuk semua monsters di Mythical Island kita. Jadi coba kita recap ya. Pertama-tama kita ada melihat sini Nyanket si Meow. Lalu di sini ada Tokopedia. Ini kreatif banget sini sih. Walaupun dia emang marketing S3 Tokopedia, apapun terserah, yang penting bagus. Dan ini ada Squidward. Kayaknya kita belum ada nama Squidward kan. Jangan sampai ada dua Squidward soalnya. Dan juga ini Boxibu, ini juga wadidaw, aku baru keingat Boxibu juga. Dia kotak mainan putar itu soalnya, cuma warna merah aja. Abis itu ada si Master of Ohio, si lalat dengan mulut yang bergetar-getar itu dia ya. Dan di sini yang terakhir, Asmodeus. Si Asmodeus kita juga yang cukup wadidaw. Dan yep, itu dia guys. Lalu juga ditunggu lagi nextnya ya. Next mungkin aku bakal ngelanjutin untuk seasonal Santi mungkin. Yang lainnya udah mahal-mahal banget sih. Udah mahal banget sih semua sih. Dan yep, itu dia untuk gameplay dari My Singing Monsters Ohio kita. Begini aja dulu My Singing Monsters.exe dan juga pemberian nama semua monster-monster yang ada di Mythical Island kita. Plus tadi ada satu box di Wubrid Island yang tidak masuk akal, yang tidak jadi Wubrid itu. Dan yep, itu dia untuk dari My Singing Monsters.exe-nya ya. Sepertinya itu suatu hal yang normal untuk di Ohio. Dan juga untuk pemberian nama monster-monsternya juga kalian kreatif-kreatif semua sih. Wadidaw jiwa. Habis itu ditunggu lagi untuk gameplay My Singing Monsters atau gameplay kontenku yang lainnya. Untuk sekarang buat teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga guys. Thank you.